Pemirsa, suasana duka menyelimuti prosesi wisuda di Kampus Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Orang tua terpaksa mewakili wisuda anaknya yang telah meninggal. Meski begitu, sang anak yang sudah tiada masih memberi kado istimewa kepada orang tuanya berupa nilai IPK kelulusan 3,9 atau lulus cum laude. Wisuda Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa pagi tadi seharusnya diiringi sukacita, sesaat berubah menjadi duka. Seorang wisudawati, Musdalifah Arif, meninggal dunia sebelum hari wisudanya hingga harus diwakili orang tuanya. Sang ayah wisudawati berusaha tegar ketika duduk di antara sejumlah mahasiswa berprestasi lain menunggu giliran dipanggil menerima ijazah kelulusan. Tangis haru pecah ketika sang ayah naik ke panggung wisuda untuk mewakili pengambilan ijazah dan piagam dari Rektor UIN Alauddin Makassar. Sang ayah menangis terharu melihat ijazah dan foto anaknya. Sejumlah tamu lain yang hadir bahkan tidak bisa menahan air mata kesedihan. Meski sudah tutup usia, Musdalifah masih memberikan kado yang sangat istimewa bagi kedua orang tuanya lewat torehan prestasi IPK kelulusan 3,9 dan predikat cum laude. Sedih sih, tapi saya gak anggap juga terharu lah karena nilainya anak-anak saya, alhamdulillah. Berapa nilainya, Pak? Dia 3,90, dia kan cum laude. Dia kemarin sebelum dia mau itu istudanya, dia rencana ke Kediri dan setelah kembali ke Kediri dia kan ambil S2-nya. Kapan dan dimanapun kami Musdalifah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Kabupaten Bulukumba ketika menjenguk rekannya yang sakit pada bulan Mei silam. Di mata rekannya, Musdalifah dikenal sebagai pribadi yang ceria sekaligus aktif berorganisasi. Ia juga jauh hari menyiapkan segala hal untuk menyempurnakan momen wisuda. Aktif di organisasi, setiap ketemu di jurusan itu pasti teriak, manggil. Kebetulan juga kemarin kepengurusan skripsi sama terus dari pagi sampai sore. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengaku pemberian ijazah dan piagam yang diwakili langsung oleh orang tua adalah bentuk apresiasi kepada Musdalifah. Ibnu Munsir, Makassar, Sulawesi Selatan.